Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan menyentuh sedikit sebanyak mengenai surah Al-Fatihah, penghulu Al-Kitab. Rakan-rakan, pernahkah kita terfikir mengapakah surah Al-Fatihah ini diletakkan sebagai surah yang pertama dalam Al-Quran? Pernahkah kita terfikir mengapakah surah Al-Fatihah ini menjadi satu rukun sangat ditekankan di dalam solat kita dan pelbagai lagi? Jadi, pertama sekali, untuk kita memahami dengan lebih lanjut mengenai Al-Fatihah ini dan keistimewaannya, perlulah kita mengetahui maksud di sebalik setiap ayat dalam surah Al-Fatihah tersebut. Yang mana secara umumnya kita semua mengetahui, tapi pastinya ada segelintir orang yang tidak terdedah dengan ilmu-ilmu agama. Jadi, saya ingin memberi satu tips untuk menghafal maksud surah Al-Fatihah ini, iaitu melalui lagu yang berbunyi, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, dan seterusnya. Jadi, berdasarkan apa yang kita faham melalui maksud surah Al-Fatihah tadi, dapat kita simpulkan bahawa surah Al-Fatihah ini merupakan suatu doa yang mana kita meminta kepada Allah SWT untuk kekal di jalan yang lurus dan dijauhkan daripada jalan-jalan mereka yang sesat. Dan sebenarnya terdapat banyak lagi keistimewaan surah Al-Fatihah ini yang dapat menjadikan ia sebagai satu surah untuk menenangkan hati kita, untuk menerangkan hati kita, dan digunakan dalam bidang perubatan, dalam kaedah perubatan Islam, dan banyak lagi kegunaannya. Dan semestinya kita boleh mencari keistimewaan surah Al-Fatihah ini kerana kemajuan teknologi yang ada pada hari ini. Kita dapat cari di internet, dan pastinya kita perlu memastikan ilmu yang kita dapat itu sahih dan benar. Maka kita perlulah rujuk kepada ustaz dan ustazah yang ada di sekeliling kita. Jadi insyaAllah itu sahaja dari saya. Perbaikilah Al-Fatihah kita dan semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. InsyaAllah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.